Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di gameplay FIFA Suit 21 Care Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC ya. Nah, kita di episode sebelumnya sudah melawan Stoke City ya, dan hampir terjadi kekalahan. Tapi tidak disangka ya, pemain-pemain kita tidak pernah menyerah sampai babak berakhir ya, sampai waktu habis, dan bisa comeback ya di menit akhir. Dan itu injury ya, udah lewat 1 menit ya, dibales oleh Morenzo ya terakhir kalau nggak salah ingat gue. Jadi berhasil di comebackin, gila, nyaris sekali kita. Bahkan seri pun udah hasil yang bagus menurut gue, tapi ternyata mereka memaksa untuk menang gitu. Dan pertandingan berikutnya ya, kita ada pertandingan cup di tanggal 9. Gua enggak tahu ini lawan apa ini. Kayak klub bajak laut. Klub bajak, enggak tahu lah apa itu. Oh, itu. Namanya Plymouth ya. PAFC itu ya. Dan sebelum kita mulai, kita masih berada di transfer musim kan, dan dianya ada yang nawar, coy. Umur 28 tahun dianya. Berapa? Nawar 1,5 juta ya. Gimana nih guys, apa kita jual kah? Modu dianya, gua gak bisa ngelepas semudah itu sih untuk modu dianya ya, karena mencari back tuh susah juga ya. Jadi mohon maaf tidak bisa kali ini. Masih pengen gua pakai ya modu dianya. Dan Obita minta diturunin, ya udah oke lah kalau dia minta diturunin ya. Ya mungkin gue harus ngeliat ini kali ya. Ini ada pemain-pemain baru mungkin. Gue juga nggak tahu, belum ngecek lagi ya. Nah ini ada center. Gila. Ini apa nih? Gila keren banget. Siapa ini? Marcos Junior, Yokohama, 29 tahun. Waduh. Tapi oh udah masuk Marcos, udah masuk trans ini gitu ya, shortlist. Tapi memang tidak bisa dibeli juga ya, karena dia lagi berada di apa, klub lain juga. Marcos Junior, gila keren juga ya. Ya ini boleh juga nih, cuman udah punya klub lain. Susah sih kalau udah punya klub lain tuh. Kayak belum ada yang bagus ya selain ya. Gila, masuk pemain Arsenal. Emile Smith Rowe. Boleh juga. Dan yaudahlah, nanti aja dulu ya. Tunggu. Ini kali aja yang ada yang new apa belum. Nol update ya. Oke, lanjut ya lah. Oke, let's go. Kita pelan-pelan aja, mungkin ada yang bisa kita beli gitu kan. Ya, Clark sudah sold ya. 770 ribu pound sterling menuju ke mana? Minnesota United ya. Pindah deh. Terima kasih Clark sudah membantu banyak kesempatan kita dan sudah memberikan kontribusinya terhadap Mansfield Town FC. Dan Araki minta dimainin. Cobain aja dulu ya. Dah, yuk. Waduh, Akpro lemes nih kayaknya Akpro. Dan Esposito seperti harus beristirahat ya. Berarti mungkin bisa gue mainin antara Azivua atau Bakayoko. Azivua sih. Ya. Bakayoko berarti bisa masuk nih. Ya udah gue sandingin sama Benitez deh. Sama Azivua ya. Dah gitu aja. Dan Akpro saatnya untuk istirahat, dan bisa gue turunin untuk Meris kali ya. Yalah boleh Meris. Dan bermain bersama siapa ini? Kayaknya gini dulu aja kali ya. Gue masih butuh penyesuaian, coy. Backnya, oke. Mago turun ya. Ikwe gue ganti ke William. Sip, udah gini aja. Silio saatnya untuk istirahat. Gue minta Alho masuk ya. Dah, sip. Kayak gitu aja dulu. Waduh.
banyak yang harus digantikan ini. Bingung gua, terlalu banyak main. Ya udahlah, tapi Wardburn juga gak apa-apa lah. Gua kasih kesempatan satu kali lagi, mungkin nanti habis itu istirahat ganti narak ya. Oke, okay, let's go, gini aja ya. Kapten jadi Smith. Kaptennya gua minta Mago ya. Mago jadi kapten. Sip. Let's go. Karena sekarang kapten utama kita sebenarnya ya tadinya kan Gonzales ya. Ya, kapten utama kita sekarang Gonzales dan kapten muda kita adalah Esposito ya. Dan sekarang kita punya kapten baru ya, yaitu ya mungkin ini wakil kapten sih gue nyebutnya ya. Shoot kenceng amat. Wakil kapten kita adalah Mago ya. Udah gue pastiin Mago jadi wakil kapten. Yoi. Sekarang dia bertindak sebagai kapten utama di pertandingan cup ini ya. Oke, silakan menyaksikan pertandingan antara Mansfield Town FC melawan Plymouth di cup ya, di Carabao Cup. Oke. Let's go. Enjoy the game. Harusnya ini mudah ya. Enggak kayak pertandingan EFL Championship ya. Beda soalnya. Ini kita masih ketemu lawan yang cari-cari nih harusnya. Oke, tenang ya. Oke. Hai, terlalu lama ya. Dan sepi kita. Weh. Eh, tidak bisa, Bung. Ada Alho di sana. Mantap. Wardburn. Alho. Ya. Ditekan kita. Santai. Yuk. Atas dulu. Ya. Umpan. Hup. Hei, wasit. Aduh. Enggak handsball ya. Wardburn. Bakayoko, buset. Wuh, gila. Kayak Gainsbull loh. Keren amat ya. Iya. Iya, bagus Smith. Mantap. Nyaris aja kita kena counter ya. Wah, dikepung. Santai dulu. Gila, tenang banget Wardburn. Gue demen banget nih. Pemain muda. Aduh. Reeseburn kelamaan gerakannya. Wah gila, mereka penuh semangat loh lawan kita. Ngeri juga nih. Tuh. Ya. Edwards. Mantap. Mantap. Alho, mantap banget. Ayo, Alho, kebut lah. Hup. Mantap. Masuk. Wasit. Oh, enggak. Gue mengharapkan penalti mulu ya. Ya udah, Reeseburn sekarang coba. Waduh, enggak bagus Reeseburn. Obita sih mantep banget. Wardburn kali ya. Ah enggak. Gua lihat dulu. Waduh, enggak ada yang bagus ya. Iya, ditendang dong. Kelamaan. Sama Bruno, tapi bagus juga tiba-tiba nendang. Oh, ngeblok lama baru tahu gua. Oh gitu ya. Siap. Sorry. Gua enggak tahu kalau enggak boleh kelamaan. Dapat Mago. Aduh, enggak dapat Mago. Edwards. Tahan dulu, Bung. Out dong. Enggak dong. Still on level terms, moving the ball nicely. Ya, Wardburn. Ya, bagus. Lepas. Oke, tenang sekali Wardburn, mantap. Melebar dulu Obita. Lari Asifua, come on. Asifua lari, come on. Tahan lu. Hop. Masuk. Astaga, Wardburn. Ngapain Wardburn? Ya ampun. Sepertinya nervous ya Wardburn tuh. Penampilannya mungkin dia terbebani dengan apa ya, jabatan dia sebelumnya. Dari, bukan jabatan sih, maksudnya pemain bekas Liverpool ya. Tiba-tiba dia harus main di apa ya, di klub Cere. Mungkin dianggap ini kali ya, super ya, superior.
tapi nyatanya tidak seperti itu gitu. Bagus. Ayo, William, tekan. Oh, mantap. Di corner. Oh, wah. Kuat juga nih Playmot ya. Gokil. Ayo. Yep, mantap Obita. Defensive yang cukup baik dari Obita. Out. Yep, mantap. Bola kita ya. Oke. Okay. Masih banyak miss-nya ini ya. Oke. Okay. Whitburn. Tahan dulu Whitburn, mantap. Williams. Tidak bisa. Kembali ke tengah. Kembali ke Whitburn. Masuk ke tengah. Wait, wait. Masuk. Aduh, enggak gitu caranya. Salah banget gerakan yang Bakayoko ya. Ngompornya enggak gitu juga. Halus dong, jangan kasar ya. Ngompornya enggak terobosannya enggak terlalu kasar ya. Wih, di bawah ada terus ya. Enggak kelihatan loh gara-gara peta. Petanya nyaru banget soalnya. Iya, out enggak dong. Keren banget. Waduh. Yap, ada Obita di sana. Mantap. Mana nih? Dikepung coba. Songong amat ngepung-ngepung gua. Yo, Smith. Alho, come on. Tuh lari, Bakayoko. Come on. Tarik dulu, Bakayoko. Waduh, pertandingan pertamanya udah berat juga ya. Masuk. Ya, aduh. Kelamaan ya. Meris. Come on lah Meris. Padahal udah bagus itu positioning Anda. Keburu di closing. Wait, sorry, ada Risburn. Meris tarik dulu, bagus. Ya, ke Risburn. Ya, kasih Fuah tengah dulu. Sip. Bakayoko, Bakayoko, Bakayoko. Ya, masuk. Kasih Fuah. Umpan. Ya. Ya, astaga, Bakayoko tidak jelas ya. Aduh, gua kasih kesempatan tapi masih banyak yang miss dari Bakayoko ya. Tuh. Aduh, melebar bolanya. Kayaknya memang lagi butuh penyesuaian dengan pemain-pemain baru kita ya. Masih banyak terlalu apa ya? Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu loh. Ayo Alho, come on, kejar. Bagus Alho. Wus, wus, wus. Santai, santai Alho. Ayo. Stone, tenang sekali Stone. Melebarlah. Sip, itu lari Obita. Mantap. Bawah. Oke. Okay. Hajar ya, baik. Yo! Asibuah. Gila. Mantap Asibuah ya. Parah. Counter attack yang tidak terduga loh. Cepat banget cuman berselang 3 orang doang itu. Cepat banget langsung tiba-tiba dari depan. Nah, dari Obita langsung di terobosan masuk ya. Dan langsung di shooting sama si Buah. Mantap banget terobosan dari Obita ya. Waduh, mantap banget pojok kanan atas. Keren. Aziva. Keren. Yo, Ebenezer Aziva. Asik. Let's go. Gitu dong. Ya. Tinggal Bakayoko nih, masih enggak jelas Bakayoko ya pergerakannya. Woi, set deh. Santai kali. Edwards. Ngegebok baik. Loh. Sial. Whitburn, come on. Good looking ball. Ya, Whitburn, bantu. Nah lah, nah kan. Sial bola mereka. Aduh. Ketipu. Kepung. Kepung. Aduh, sial. Weh, weh. Kepung. Hep, ada Smith, mantap. Mantap ada Smith. Ya, Meris, maju dulu, lebar dulu ya. Santai, Mer. Itu ada minta. Aduh, terlalu lama pergerakan dari Obita. Kepung, aduh enggak lagi. Rasem. Gila kita pertahanan terlalu tinggi banget ya. Ke atas banget loh. Wih mantap Smith. Smith mantep banget. Oke
Oke, melebar itu. Obita, come on. Aduh, Obita lama banget larinya. Kebiasaan dia ya. Emang gue butuh apa? Winger ya, winger back. Ayo, Stone maju. Mantep. Woi, woi. Santai kali. Gila, song amat. Oke. Half time ya. Aduh. Pertandingan pertama masih banyak miss-nya ya nih. Sama kayak di pertandingan sebelumnya ya, kita juga masih banyak miss-nya, coy. Parah ya. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi kita udah menguasai pertandingan. Ya, sudah mencuri satu gol juga. Gitu. Oke, tinggal diperbaikin di babak kedua ya. Pertahankan permainannya dan perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Oke, santai dulu. Nggak boleh santai, deng. Langsung aja ya, kepung. Aduh. Mereka oke juga loh. Nah, kan. Ayo, William dapat. Wih, masih loh. Masih bisa disundul. Ngeri banget. William, gimana nih? Yuk, melebar. Aduh, Watburn. Kurang cepat Watburn. Gimana nih Watburn? Watburn nggak bisa di... Usernya nggak bisa... usernya. Yocuh! Bolong, coy. Gila. Payah dah. Emang susah dah. Posisi siapa yang kosong itu? Mago ya. Mago dan Smith hilang. Mago memang lagi nempel ke kiri sih. Kosong, coy. Aduh, Obita terlambat masuknya. Ya udah enggak apa-apa. Kita balas ya, kita balas. Come on. Nih, cup loh. Baru pertandingan pertama saya udah keok sih. Kesel gue. Yuk, yuk. Masih banyak kesalahan yang terjadi gitu loh. Ah kan bener. Watburn tuh kayak gak minta tapi gak di posisinya gitu. Maju dong. Come on. Anda yang sudah minta cuman kagak mau lari. Gimana Watburn? Watburn! Wasit! Aduh gak handsball lagi. Sial. Mantep. Sial, keblocking Maris terlalu lama kembali ya. Maris udah kebiasaan kelamaan dia ngelakuin shooting ya. Eksekusinya lama banget, butuh ancang-ancang yang lebih gitu. Aduh sial. Ayo lah, Watburn bergerak sedikit apa? Aduh. I think you're going to get a good player though. I think you're going to get a player that really fits into your club. Will he produce? Well, we'll have to wait. Aduh, payah banget. Can they forge ahead? Parah sih. Buang, mantep Alho. Hit. Tidak jelas ya. Oke, tidak jelas. Lanjut. Aduh, pertandingan babak kedua ini kita banyak miss-nya lagi ya. Nah tuh, Watburn minta tapi nggak jadi maju gitu. Mundur lagi, entah kenapa. Aduh. Yuk, maju, Bakayoko. Tutup semua. Gak maju-maju semua, gak jelas. Aduh, Brown, kelamaan pergerakan Anda. Masih bisa, sip, mantep. Yuk, santai dulu. Tenang. Yuk, Watburn. Chris Brown. Aduh, kelamaan kembali Chris Brown. Gila. Blockingnya keren banget loh. Ah, sial. Udah kebuka semua tapi tiba-tiba ada yang nutup aja. Kayak gitu mulu loh. Nah, kan? Wuh. Gila. William, apa yang Anda lakukan selama ini, William? Waduh, babak kedua langsung lenger ya pemain-pemain kita. Aduh, gimana nih? Lihat William nih, tuh ya. Ah, payah William. Aduh, Stone tidak bisa menyelamatkan gawangnya. Aduh, Stone. Ayo,
Bisa lah, bisa, bisa, bisa. Kita masih banyak bolongnya banget ini asli, nggak bohong gue. Ah kan, masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Ayo, bisa diperbaikin, come on. Nah, masuk. Ya, hop, gila, Brown. Hah, gila, gila. Berat banget ya. Langsung dibales sama Brown. Mantap Brown. Gitu dong. Duh, backnya masih kacau banget, sumpah. Ya. Lihat. Nah, posisinya yang harusnya Bakayoko, entah di mana Bakayoko. Gue bingung makanya. Nah, gitu dong, ya. Minta tuh langsung jalan, nggak kayak Wardburn tuh. Kayak ragu-ragu banget Wardburn. Gue bingung makanya kenapa Wardburn. Ayo, ayo, ayo. Masih bisa, masih bisa. Come on. Come on. Wah, kosong mulu tuh. Bolanya kayak gitu mulu ya. Lepas mulu loh. Bola-bola sodoran lepas mulu. Mantep. Mundur lagi bolanya. Ayo, ayo, mundur, mundur, mundur. Yap, bagus. Tahan lu. Mantep. Udah main lari semua lagi. Nyebelin banget gak tuh? Bukannya bantuin belakang dulu, udah kabur-kaburan kemana-mana. Tuh, eh. Ayolah, mundur dulu kayak. Apa kayak? Reece Brown. Oke, santai dulu. Ah, mereka menekan ya mainnya. Gile. Ben Woodburn. Brown. Masuk. Ben Woodburn. Yah, sial. Asifuah, ya. Ih, gila. Dapat please. Aduh, kagak mau loncat, Burn. Brown, Brown. Kepung. Aduh, enggak dong. Lewis McLeod. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur. On the attack as there to be late excitement. Waduh. Aduh, offset, offset kah? Yap, ya, ih, gila, ngeri banget. Oke, udah saatnya gue tarik ya. Wardburn gak jelas lagi, sumpah. Pergerakan dia gak jelas. Oke, saatnya Araki bermain ya. Dan sepertinya Meris pun gue tarik. Masukin Ferrero dan Bakayoko gue tarik. Masukin Traore. Dah, sip. Oke, semoga ada ini ya, tekanan ya. Oke, mantap. Let's go. Karena kita pasti perpanjangan waktu nih kalau seri. Harusnya sih. Karena Carabao Cup tuh cuma sekali pertandingan, nggak ada home away ya. Ayo dong maju. Nah. Oke. Tenang. Masuk. Ih, astaga, Araki. Masuk. Yep. Ai, kena sliding. Sial. Back, gila backnya asli. Gokil sih, udah berapa kali blocking loh. Keren banget backnya, gak bohong gue. Back mereka loh, blocking mulu. Ayo dong Obita. Udah lemes nih Obita, kelihatan banget. Kepung, kepung, kepung. Oke. Okay. Sabar, sabar. Wasit, offset dong. Gila. Serem banget. Parah. Gila. Nyaris ya. Parah, parah. Oke, okay, masih bisa kita. Come on. Bawa tambahan nih kayaknya bau-baunya ya. Kita dari winger belakang nggak ada serangan sih. Ya Brun, maju Brun. Aduh. Aduh, Brown kelamaan pergerakan anda. Sebel banget gue.
Habis kayak habis. Aduh, serangan, ada serangan lagi. Kacau. Kacau nih. Aih, bolanya. Ya. Udah buang lah. Oke. Babak tambahan, kita harus memaksa babak tambahan, gila. Wah, tengah kita udah banyak miss-nya ya. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Wah, penalti, cuy. Parah. Penalti, cok. Waduh, ya udah ini udah dirutin sesuai dengan kemampuan ya, Asifwa pertama nendang. Oke lah. Wah, gawat sih. Ay, my god. Ah. Miss ya. Udahlah, ini udah bawa-bawa kalah ini. Yo man, Brown. Oke, masih bisa. Ayo, semangat. Yup, mantap. Obita. Aduh, parah ketebak semua, coy. Yo! Ah, parah. Oh my god. Penalti macam apa kayak gini? Gila lu. Yo! Waduh, oke, Mago, come on. Astaga, Firullah. Astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Ya, astaga. Kita langsung parah. Busuk banget ya. Penalti macam apa semuanya kayak gitu? Udah ketebak itu padahal. Tapi dia tendangan lebih bagus ya tuh. Pojok, coy. Aduh. Wah, parah. Penalti begitu coba, banyak yang miss. Aduh, sial emang. Yaudah, kita lihat cuplikannya ya. Kita juga udah berusaha ya. Banyak, terlalu banyak bola-bola dibuang sih menurut gue ya. Padahal tadi kita udah di atas angin ya. Cuman, ya gimana, center kita gak terlalu baik seperti yang menurut gue. Terutama Wardburn ya. Padahal dia predikatnya adalah status pemain Liverpool gitu. Cuman kayaknya dia terlalu nervous atau gimana, gue gak tahu ya. Mungkin karena dia predikatnya baik gitu, jadi mungkin jadi kayak merasa tertekan juga gitu. Dan Bakayoko pun tidak terlihat pergerakannya dia ya. Nah ini dia counter attack kita ya, cepet banget. Terobosan langsung di shooting oleh Asifua ya. Cuman di babak kedua Asifua tidak terlihat batang hidungnya ya, sama sekali gak kelihatan. Parah sih. Oke, berarti cup langsung berakhir begitu saja ya. Dan ini kesalahan fatal banget ya. Smith dan juga Mago hilang di posisinya. Entah kemana, dia kayaknya habis maju terus lupa mundur gitu. Parah ya. Nah, ini William juga ya. Dia lost. Harusnya ada posisinya dia itu. Dan Stone pun tidak bisa melakukan save satu, apa, save sama sekali gitu. Satu penyelamatan apa kek gitu. Gak ada ya. Kurang banget. Nah ini ternyata ada assist dari Asifu ya. Berarti yang tidak kelihatan batang hidungnya tuh si ini, coy. Terburuk menurut gue Bakayoko dan juga Wardburn ya. Itu pada banget dua pemain itu. Dan siapa lagi ya? Mungkin Alho ya. Alho juga tidak ada pergerakannya dia. Maju ke winger ya. Sebagai winger gak ada sama sekali. Parah, kita langsung miss gitu di Carabao Cup. Tuh, bolong banget loh. Buset. Ya memang. Aduh, ini dia. Ya, tendangan terakhir dari mereka ya berhasil
menang ya 2-1 dari penalti. Ya udah enggak apa-apa. Jadi kita semakin cepat di EFL Championship ya, karena kita sudah kehilangan cup. Ya udahlah. Dan terbaik siapa? Ya Sivo ya. Dan terburuk ya kita lihat. Bakayoko 6,8, kemudian ada Obita 6,7. Mago 6,2 ya tuh. Mago terburuk nih. Ya, karena dia selalu hilang di posisinya dia. Dan Smith terbaik baik juga dia 7 ya. Tuh. Ya, terburuk menurut gua ya Mago ya, Mago. Watburn mana Watburn? 7,4 sih dia. Aneh sih makanya gua bingung. Padahal banyak miss-nya juga dia. Ya udahlah ya. Ini menjadi pelajaran untuk tim kita. Masih terus perlu adaptasi yang lebih baik ya, gitu sih. Wardburn masih banyak miss-nya. Tadi dia ngebuang bola mentah-mentah loh. Terlalu apa ya? Masih terlalu fail ya. Tidak ada kontribusi yang lebih baik gitu. Nggak apa-apa lah ya, namanya belajar itu. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa lebih fokus di EFL Championship ya berarti. Dan Cup berarti masih ada sisa 2 harusnya, Cup. Ada FA Cup dan juga satu lagi mungkin John's Trophy ya. Seperti biasa. Watburn, Watburn. Udah gue beli mahal-mahal dari Liverpool, masih aja miss-nya banyak banget ya. Ya udahlah. Oke. Ya, Araki pun tidak bisa menghasilkan sesuatu ya. Padahal gue kira bakal bisa menunjukkan. Yap, ya udahlah. Dan tadi ada pesan apa itu tadi? Campbell loan over. Oh, dia mau dipinjam. Oke. Okay. Loan to buy lagi. Gimana kalau gue ajuin untuk loan only ya, coba dulu. Aduh, sangat disayangkan pertandingan kali ini ya. Kita miss juga, akhirnya miss juga dari pertandingan pertama loh. Entah itu lawannya siapa, Plymouth. Mungkin masih di bawah mah. Ya, jadi menurut gue harusnya kita bisa tampil lebih baik gitu. Tapi nyatanya malah tersingkir di pertandingan pertama, di Carabao Cup ya. Lah, dia yang mau minjem, dia ngomel-ngomel. Ya udahlah, pergi aja lu. Orang gua mau nyalon only. Sebelin banget dah. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, untuk episode kali ini ya, gua sudahin dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Al7, kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel Al7. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen videonya di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap kuy.